Semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai, bersepas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka, kami tak tangkal. Hey, up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey, up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Silakan. 10 sebab 10 eh? Seronok ah. Seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal saya. We trust to help you level up. Cheer up, Allah Azzam. We believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best. Who the best? We're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk tajuk yang sukar lah. Sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus ni di lesson ni. Langsung terbaik. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi bagi yang menonton di YouTube dan juga di Facebook Lahazun berserta dengan grup komuniti Anak Bijak Fikir. Okey, so pagi ini seperti biasa akan berlangsung perkongsian. Okey, perkongsian daripada tenaga-tenaga pengajar. Dan hari ini tibalah masa saya pula, okey, sebagai Cikgu Mariam akan kongsikan, okey, beberapa jenis soalan mengikut tahap penguasaan dalam subjek sains. Okey, cuma hari ini saya akan fokuskan kepada level untuk sekolah menengah. Okey, lebih kepada sekolah menengah. Sebab apa? Sebab dekat sekolah menengah ni dia ada beberapa bahagian yang mana kita kena kenal pasti tahap penguasaan pelajar tu sendiri. Okey, penting ke tahap penguasaan ni? Sangat penting untuk kita tengok tahap penguasaan ke berapa anak-anak tuan-tuan dan juga puan-puan sebenarnya. Okey, waalaikumsalam. Okay, kita ada komen daripada daripada Facebook eh. Tuan Rafiuddin bin Rohani. Okey. Waalaikumsalam. Alright, so hari ini saya nak kongsikan sikitlah beberapa jenis soalan dan juga kata kunci. Hari ini kita nak kenal pasti jenis kata kunci yang merujuk kepada tahap penguasaan. Okey, so tahap penguasaan ni saya bagi tahu sedikit tahap penguasaan ada 6. Tahap penguasaan 1 sehinggalah tahap penguasaan 6. Okey, untuk hari ini iaitu sesi pertama kita, saya akan sentuh kepada tahap penguasaan 1 dan 2 sahaja dulu. Okey, boleh? Alright, untuk yang menonton boleh share lagi kepada kawan-kawan, okay, kepada rakan-rakan, kenalan-kenalan yang tuan-puan ada kenalan yang ada anak sedang belajar di tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey. Kenapa? Walaupun PDT tak ada, okey, tapi pelajar tetap dinilai. Okey, tetap akan dinilai berdasarkan pentaksiran bilik darjah. So dekat sini kita nak tahulah tahap penguasaan manakah pelajar bagi topik-topik yang telah dia pelajari. Okey.
So kalau dah ready, kita dah ada 6 mata memandang. Alright, kalau dah ready, kita akan start dulu lah lepas ni. Okay, hari ni kita nak fokus kepada kata kunci saja dulu. Alright, kata kunci, bila kita kenal kata kunci and lebih mudah untuk kita faham kehendak soalan itu, kehendak soalan. Okay, admin boleh share dulu screen, boleh share slide. Apa yang kita nak share hari ni? Okay, silakan admin. Okay, if ada soalan, boleh tanya di ruangan komen dan kita akan naikkan, kita akan pop-upkan soalan tersebut. Okay, alright. So, topik kita hari ni fahami jenis tahap penguasaan sains untuk tingkatkan grade para pelajar. Okay, hari ni kita akan fokuskan kepada tahap penguasaan 1 dan 2. Kenapa? Sebab ini adalah tahap penguasaan yang paling rendah. So, pelajar paling cikai pun dia kena tahu tahap, dia kena sampai level tahap penguasaan ni. Rendah adakah dia mudah? Okay, kita tengok lepas ni. Mudah ke? Mudah. Okay, boleh share slide yang seterusnya, Amin. Alright, so kita tengok tahap penguasaan 1 dan penguasaan 2. So kita tengok tahap penguasaan 1 ni apa kemahiran yang dia perlu ada untuk kuasai tahap 1 dan tahap 2. Okay, tahap 1 ni hanya kemahiran mengingat sahaja. Okay, maksudnya dia boleh ingat kembali apa yang dia belajar. Alright, berkenaan dengan pengetahuan dan juga kemahiran sains bagi sesuatu topik. Contoh saya bagi tahu topik sel sebagai unit asas, okay? Sel sebagai unit asas hidupan. So dekat sini dia kena ingat, okay, dekat sel ni ada apa? Dekat sel ni nama-nama apa? Struktur dia, okay? Fungsi dia, benda tu lah. Itu walau kita kan nak ingat fungsi ni susah sebenarnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, untuk penguasaan yang pertama ni, mengingat ni merupakan tahap penguasaan yang paling rendah. Dalam TP-TP yang adalah kita ada 6. So yang paling rendah ialah tahap penguasaan 1 ni, iaitu mengingat. So nak tak nak pelajar kena ingat apa yang dia belajar, okay? And tahap penguasaan kedua pula ialah, okay, boleh share screen ni seterusnya. Alright, yang kedua, bila dia boleh faham mengenai sesuatu topik. Alright, so yang pertama sekali dia ingat, okay, ingat. Kemudian yang kedua ialah memahami. So kenapa tak faham dulu baru ingat? Okay, tahap penguasaan pertama mungkin dia, bila kita mula belajar, okay, dia akan cuba ingat dulu. Alright, lepas tu dia nak pergi ke next tahap pula, ialah dia kena faham apa yang dia ingat tadi. So bila dua-dua ni boleh, belajar boleh kuasai, okay, kemahiran mengingat dan memahami, and dia dah pun boleh score dekat bahagian soalan jenis TP1 dan TP2. Okay, untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 3, soalan TP1 hingga TP2 ni selalunya ditanya dekat bahagian B. Okay, bahagian A dan juga bahagian B lah. Selalunya dia ada kata kunci dia, right? Dan pelajar walaupun tahap penguasaan mengingat dan memahami, dekat sini kita dapati selalunya saya tengok pelajar saya, dia orang selalu tertukar. Okay, sebab dia selalu ada keliru sikit, ada keliru, tertukar, and dekat situ boleh menyebabkan dia kekurangan markah. Sedangkan dekat bahagian B lah tempat yang pelajar boleh kumpul banyak-banyak markah. Okay, sebab dekat situ dia tak ada soalan kebaik, dia hanya ada soalan suaikan sahaja. Soalan suaikan, namakan, labelkan. Benda-benda ini je, benda yang mudah, okay? Nanti kita akan tunjukkan level yang paling, yang lagi susah. Hari ini kita tunjukkan level yang paling mudah saja, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau ada anak-anak, bolehlah puan-puan sharekan benda ni supaya mereka tahu mereka berada di tahap yang mana sebenarnya, okay? Alright, so kita akan sharekan kata kunci pula selepas ni. Okay, ini untuk contoh kata kunci soalan tahap penguasaan 1 dan 2. Okay. Alright. So, yang pertama, ini common lah, common lah. Mesti selalunya ditanya untuk tahap penguasaan 1 dan 2 ni, dia suruh labelkan. Okay, labelkan. Dia bagi gambar and kita kena labelkan. So, selalu soalan yang dibagi tu ialah labelkan lah. Label, hi Mia, hi Miss, hi, hi.
Okey, typo eh. Okey, yang pertama dia menggunakan perkataan labelkan. Okey, labelkan, namakan, lagi? Ada lagi eh? Okey, next. Padankan. Okey, padankan perkataan berikut dengan fungsi yang sesuai. Gariskan jawapan yang betul. Okey, kalau gariskan ni maksudnya dia bagi satu ayat and tengah-tengah tu dia akan bagi pilihan sama tengah ke hujung ke permulaan ke. Pagi cikgu. Okey, pagi Abdul Musi. Masya-Allah, bangun pagi ya hari ni. Okey, gariskan ni dia kena pilihlah yang mana yang paling tepat. Bukan hampir-hampir ke, bukan dia rasa-rasa ke. Okey, nak kuasai ini macam mana? Dia kena ingat dan faham apa yang dia belajar. So kat sini dia takkan confuse lah. Alright, lepas tu apa lagi? Bulatkan. Okey, dia bagi bulatkan ni sama ada dia bagi perkataan ataupun gambar. Okey, bulatkan gambar yang sesuai. Okey, bulatkan gambar di bawah yang menunjukkan organ pernafasan. Okey, yang terlibat dengan organ pernafasan contohnya. So dia bagilah paru-paru, lepas tu ginjal and apa lagi mata contoh kan. So kamu kena bulatkanlah berdasarkan markah yang dia bagi. Kalau dua markah means ada dua jawapan yang betul kat situ. Okey. Waalaikumsalam Miss Syuhada. Waalaikumsalam. Alright. Itu tandakan. Okey, tandakan ni dia banyak. Alright, tandakan betul sahaja ataupun tanda macam ni. Tandakan right, right kan, yang betul tu. Ataupun tandakan right bagi pernyataan yang betul, pangkah bagi jawapan yang salah. Okey, dekat sini pelajar ni dah terbiasa bila ada perkataan right tu, okey yang betul tu, tick kan. Dia mesti akan ada, dia mesti akan ingat ada perkataan yang pangkah. Sebenarnya tak ada. Okey, so kena hati-hati tengok soalan. Ada perkataan, ada soalan dia bagi right dengan pangkah kan. Ada satu soalan dia bagi right sahaja. So pelajar juga tanda juga yang salah tu dia pangkah. Jadi benda ni tak mengikut kehendak soalan. So situ pun boleh boleh kehilangan kehilangan markah. Ya, betul. Ada orang setuju dengan saya. Sebab dia just tanda tick saja, dia suruh tick saja yang betul saja. Tapi pelajar ni bila dia nampak betul dia tahu mesti ada salah. So bila yang salah tu dia pangkah siap. Mungkin nak mengelakkan kekeliruan. Tapi benda ni dia boleh effect dia punya markah. Kalau cikgu yang straight, kalau saya pun saya cuma nak yang betul je. Kenapa bagi pangkah kan? Saya tak kata pun nak yang pangkah tu kalau salah. Dekat sini selalunya pelajar akan buat kesalahan lah. Okay? Kalau yang pelajar yang betul detail dia takkan buat lah. Tapi kalau pelajar yang memang okay, kalau pangkah betul ni mesti pangkah lepas ni. So dia pun tanda juga pangkah. Sedangkan pangkah tu tak ditanya pun dalam soalan. Okey, so dekat sini kena hati-hati sebab soalan tandakan ni dia kena tengok betul-betul permintaan soalan tu. Okey, soalan minta macam mana, tandakan right, tandakan pangkah bagi pernyataan yang salah, tandakan right bagi pernyataan yang betul. Ataupun dia just gariskan, okey, tandakan pernyataan yang betul sahaja, yang pangkah biarkan. Okey, so dekat sini kena betul-betul tengoklah soalan tu, arahan tu. Baca betul-betul. Okey, walaupun sains, bukan matematik sahaja yang kena baca betul-betul. Bagi semua subjek, okey, matematik takutlah kan, takut tersalah, tertinggal nombor ke kan. Okey, matematik sains pun sama, kena baca soalan. Saya memang wajibkan pelajar saya untuk baca soalan. Kalau di rumah pun sama, tuan-puan bila buat latihan dengan anak-anak, pastikan dia baca soalan sampai habis. Jangan rushing untuk jawab soalan. Okey, sebab apa? Benda tu yang akan bawa kepada careless mistake ataupun mistake yang tak perlu buat tapi pelajar buat juga. Okey. Setuju baca soalan. Yes. Okey. Baca soalan terutama kalau matematik tu kalau ayat panjang tu tak nak baca kan. Sama jugalah dengan sains pun dia ada bagi pernyataan yang panjang, situasi and pelajar tak nak baca soalan. Okey, kalau boleh dia nak tengok, dia macam nak jawab terus. Apa ini nak? Kalau berpanda sangat dia cakap tak faham. Padahal dalam arahan tu dah ada. Basically untuk sains ni dalam soalan dah ada jawapan sana dia kena keluarkan. So itulah dia perlukan kemahiran. Okay. Alright. So back kepada tadi. Lepas tu pula kita ada padankan. Okay, padankan sudah. Gariskan pun dah tuliskan. Okay. Alright. Untuk tuliskan ni, alright, tuliskan ni maksudnya
dia minta dia minta sama ada tuliskan apa benar atau palsu, okey benar atau palsu ataupun salah atau betul, kerap perhatian mereka terburu-buru nak tanda. Ya betul. Ini saya rasa masalah semua cikgu bila mengajar dia akan jumpalah dengan kes-kes macam gini kan. Okey bila pelajar terlalu rushing nak jawab. Even saya dulu pun pernah jadi pelajar, saya pada masa memang saya rushing nak jawab soalan. Kalau time exam tu kalau boleh nak habis cepat-cepat kan. Tak nak baca soalan. Itu kesalahan yang memang akan bukan akan maksudnya kebanyakan pelajar dia buat macam itulah. Okey, dia rushing nak jawab soalan kan, nak siap kan. Kalau tak nak baca soalan, itu tak boleh lah sebab soalan ni benda yang first kali yang kita tengok. Okey, sebab apa kita nak tahu, apa kita nak jawab lepas ni. Baru kita boleh aplikasikan apa yang kita tahu, apa yang soalan minta. Okey, hi Coach Nis. Right, so tuliskan ni dia banyak. Sama ada tuliskan AC ataupun akali, okey. Tuliskan apa ni sifat kimia atau sifat fizik bagi pernyataan berikut. So kena ikut, kena ikut kehendak soalan lah, benar atau palsu. Okay, kadang-kadang kan pelajar saya ni bila kita nyatakan tuliskan benar atau palsu, dia tulis salah atau salah dengan betul. Sedangkan soalan minta benar atau palsu. So bila dekat soalan dia cakap salah atau apa ni, salah dengan betul. Macam itulah. So tertukar. Jadi saya memang selalu ingatkanlah, jangan tertukar. Okay. Follow betul-betul soalan. Soalan minta benar atau palsu, jawab benar atau palsu. Sebab soalan ni sangat, dia level yang tahap rendah. Tapi bila kita lakukan kesalahan sikit macam gini, dia akan efek markah. Okay. Sebab bila jawab soalan sains, dia berkaitan dengan fakta. So kita kena biasakan dengan jawab benda-benda yang betul lah. So jangan ikut kepala kita kan. nak jawab sama je, benar dengan betul kan benda sama je. Ya betul, tapi soalan minta benar, kenapa kamu jawab betul? Itu tak boleh lah kan. Okay, ya memang ada yang macam gitu. Memang ada itu saya tak nafikan lah, sepatutnya tulis palsu. Gitu. Okay, sedangkan kalau dekat soalan tu dia akan tulis benar tu huruf besar, benar palsu tu huruf besar. Tapi dekat jawapan pelajar saya tulis salah dengan betul. Itu yang itu kesalahan yang kita nampak macam simple, tapi sebenarnya benda tu lah yang ada pelajar yang buat. So kalau kita ingatkan, even cikgu di sekolah, cikgu saya sendiri pun, ibu bapa dekat rumah, please ingatkan pelajar betul-betul follow apa yang soalan minta. Okay. Lepas tu pula namakan tadi saya dah terangkan. Okay, tentukan pun sama. And labelkan. Okay, labelkan ni labelkan dia tak selalunya soalan ada yang dia bagi perkataan. Okay, ada bagi perkataan lah, bagi set lah, nucleus, membrane cell, apa lagi, mitochondria semua kan. And lepas tu pelajar kena labelkan. Kesalahan kat sini selalunya pelajar confused lah. Okay, bila dia tak ingat. So kat sini kemahiran yang kena ada ialah mengingat dan memahami. So bila dia faham tapi dia tak ingat, itu yang akan menyebabkan dia akan tertukar. Tukar mitochondria dengan chloroplas lah kan, tertukar apa, membrane cell dengan dinding cell lah, gitulah. So benda-benda macam ni pelajar kena kena macam mana pun science is about you know the topic and ingat. Bukan sekadar faham tapi kena ingat. Okay, untuk menguasai tahap satu kena ingatkan selalu. Yes, memang kena ingatkan selalu. Okey, menguji sama ada faham arahan atau tidak. Ya. Okey, untuk faham kata kunci ni, untuk faham soalan tu memang soalan tu bukan sengaja dinyatakan. Okey, dia mesti ada sebab. Alright? So faham soalan, dia akan memudahkan kita jawab untuk jawab soalan. Kalau kita tak faham, dia akan menyebabkan kita jawab tu suka hati kita. Okey, pelajar akan jawab, ikutlah apa-apa pun dia jawablah, jawab jelah kan. Tapi sebenarnya soalan minta lain. Sedangkan soalan tu mudah saja. Okay, so dah rugi dua markah kat situ kan. Alright, so sekarang kita akan pergi kepada jenis-jenis soalan mengenai kata kunci ni. Setiap kata kunci ni dia ada soalan. Okay, if tak nampak boleh full screen boleh full screen. Kalau tak nampak dekat ni, kalau yang pakai handphone boleh full screen. So untuk nampak soalan-soalan dia. Okay, kita ada ni soalan yang pertama, dia suruh padankan. Nampak padankan tu kan? Padan tu kan macam senang kan? Alah, padankan je lah. Tapi kalau kita tak ingat apa benda ni, so kita takkan ingat fungsi dia macam mana. Alright?
Okey, kita tengok eh. Ini kata kunci yang dia guna ialah padankan. So padankan ni dia tahap-tahap satu lah. Tahap satu ataupun tahap dua mengikut soalan lah. Okey, so dekat sini dia suruh padankan alat pengukuran dengan fungsi. Jadi macam mana kita nak jawab? yang ni yang paling penting ialah kena ingat. Okey, kemahiran mengingat lah kan. Okey, bila kita ingat apa nama dia dan apa fungsi dia, boleh dapat 2 markah terus kat sini. Okey, alright, kita tengok next soalan. Ada nak jawab ke soalan ni? Mungkin ada nak try test jawab soalan ni? Boleh jawab dulu. Kita akan bagi masa untuk jawab. Okey, bila boleh jawab, kita tengok boleh. Ingat ke tak? Okey, penonton-penonton boleh jawab eh? Ada. Ada nak try ke kan? Kita bagilah, kita bagi chance lah. Kalau saya bagi kan, saya memang nak bagi, memang dah ada jawapan. Okey, so kita tengok. Lepas tak kemahiran mengingat ni. Kemahiran mengingat ni ialah kemahiran yang pertama eh. Okey, so kalau boleh jawab soalan ni, alhamdulillah. So kita akan boleh ke next level. Gitu. Okey. Tak ada yang jawab kan? Okey, so yang pertama ni ialah itu nama dia apa ni, kita panggil dia angkup eh. Itu kita guna untuk uji luar dia punya apa, mengukur diameter luar sesuatu objek. Okey, so dekat sini contoh kita nak uji, kita nak test diameter bikar. Alright, kita guna benda ni lah. Lepas tu yang kedua tu pula, gambar kedua ni untuk mengukur ketebalan sesuatu objek angkup vernier. Okey, kita pergi ke next pula. Next soalan untuk ni pula. Okey, yang ini soalan dia suruh labelkan. Nampak eh? Tapi yang ni dia tak bagi tau. Dia tak bagi perkataan. Dia tak bagi pilihan perkataan pun. So macam mana pun memang 100% kita kena ingat. Okey, dia dah bagi sitoplasma. Okey, sitoplasma tu yang bahagian yang dekat dalam sel. Lepas tu ada vakuol. Okey, first kali kita tahulah ni sel tumbuhan. And dia dah bagi nukleus and dinding sel. Okey, so nombor satu dengan nombor dua tu apa? Nombor satu tu dia dekat dengan dinding sel, tapi dia bukan dinding sel. Okey, and nombor dua pula dia dalam sel lah. Dia ada fungsi dia sendiri. Jadi kita kena labelkan struktur sel dalam rajah ni dengan jawapan yang betul. Jangan tiba-tiba jawab soalan perkataan. Untuk yang ni dia tak ada sekonfi-konfi sebab perkataan ni sama je. Ia bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, menggunakan perkataan yang sama. Okay, ejaan je lain. Okay, mungkin ada nak try? Siapa yang ingat kan? Okay, ada pelajar-pelajar yang menonton ke nak try? Macam mana nak jawab soalan ni? Alright, okay ke tu macam kelabu je? Okay, alright, okay. Okay, untuk soalan ni disuruh membrane cell. Wow, okay, nombor satu, course ni cakap membrane cell. Nombor dua? nombor dua, nombor dua tu selalunya pelajar tertukar eh, selalu tertukar dengan satu. Sebab dia ada dua label kat dalam tu, dua struktur. Okay, dia macam nak sama tapi berbeza sebenarnya. Okay, yang nombor dua tu siapa nak jawab? Okay, yang nombor dua tu ialah, okay, admin boleh next eh. Yang dua tu ialah mitokondria. Okay, so dia ada dua eh, satu mitokondria, satu lagi kloroplas. So kloroplas ni fungsi dia untuk apa ni, memerangkap tenaga tenaga cahaya, okay, memerangkap cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Macam itulah. Yeay, betul. So masuk kat sini kursus ni dia dah malah ingat lah benda ni kan. Okay, dia dah malah ingat dan dia ini tak ada fungsi lagi ya. Kalau tanya fungsi tu dah masuk tahap tahap penguasaan dua, itu memahami. Okay, alright, so labelkan ni adalah tahap pertama baru. Alright, so dekat sini kalau pelajar dah boleh kuasai topik ni, maknanya tahap penguasaan pertama dia dah tiktok lah. Macam tu. Okay, kita pergi pula ke next soalan. Ini soalan labelkan. Okay, soalan kedua ni adalah gariskan. Okay, gariskan ni, ini topik kaitan dua sebenarnya. Okey, gariskan jawapan yang betul. Okey, dekat sini dia bagi DLP kan. So pelajar untuk DLP dia boleh tandakan bahagian DLP yang bahasa Melayu, boleh tandakan dekat jawapan bahasa Melayu. Okey, so kita ada charge elektrostatik ialah charge yang mana, bergerak ke pegun pada sesuatu objek. So kamu kena faham yang ni, charge elektrostatik yang charge dia.
bukan objek, charge tu. Okay, so sama ada dia pegun ataupun dia bergerak. Mungkin dia bergerak ke tempat lain ke, ataupun pegun ke situ je ke, gitu lah. Okay, lepas tu yang kedua tu dua objek yang mempunyai charge yang sama. So apa yang berlaku kalau dua objek ni dia charge yang sama? Kat sini, sini lebih kepada memahami lah, memahami suatu konsep. Okay, kalau pelajar faham konsep yang dia belajar, and maksudnya dia boleh jawab soalan ni. Okay, ini soalan topik elektrik di kata dua, okay, elektrik dan kemagnetan. Okay, so yang pertama ni charge elektrostatik. Charge elektrostatik ni dia terhasil bila kita gosok ataupun sentuhkan, okay, dua objek daripada material yang berbeza. Contohnya pembaris dengan towel kan, tuala kecil kan. So kita gosok-gosok-gosok, and apa yang berlaku dekat situ dia akan hasilkan charge. So charge tu dia akan bergerak ke ataupun pegun. Okay, kita tengok jawapan dia. Yes, okay. Charge elektrostatik tu dia akan pegun berada di suatu objek. So bila satu objek ni dah bercharge and satu objek ni dah bercharge juga, tapi charge dia orang kalau sama, apa yang berlaku? Charge dia sama. Kalau charge ni negatif positif lah kan? Okay, charge ni mana-mana pun negatif positif, betul? Alright, so bila charge dia sama, satu positif, ini pun positif juga. Bila kita dekatkan dia, apa yang berlaku? Ha, ini sama je macam konsep magnet, okay? Magnet kalau dia sama kutub, kalau magnet kutub kan? Kutub utara, kutub utara, dia ditemukan. So dia akan menarik ke menolak? Ha, sama je lah kat sini pun. Okay, so dua objek yang punya charge yang sama, dia akan menolak. Selalunya orang akan bagi contoh, macam perempuan dengan perempuan dia takkan tertarik sangat, kan? Lelaki dengan lelaki pun tak tertarik, melainkan sebab lain lah. Okay, kalau normalnya kita akan tertarik kepada yang berlainan. Kalau sama je macam mana kan? Okay, boleh tunjukkan jawapan yang kedua tu. So kat sini dia lebih kepada memahami, tahap kuasaan kedua. So dia faham konsep, dia boleh jawab soalan ni. Okay, nampak je senang ke? Riskan je, mudah je. Betul ke mudah? Okay, pokok pangkalnya daripada diri sendiri, rajin, kalau kita rajin ulang kaji, rajin buat soalan, akan mudah jawab soalan ni. Tapi kalau kita belajar sekali je, sekali terus kita rasa macam, dah faham, mungkin dah tak payah belajar dah topik ni. Okay, sebulan kemudian, okay, cikgu buat exam. So apa yang berlaku? Maka time tu lah dia macam, macam pernah belajar, macam mana? Okay, so dekat situ pelajar dah hilang, dah macam lupa lah. So dia akan tukar daripada kemahiran mengingat kepada lupa. Okay, saya study skema kalau sains sejarah dulu. Ini pun cara saya juga, okay, dulu saya macam salah saya sendirilah kan, saya tak faham, saya tak tanya. So sebab saya tak tahu nak tanya apa, jadi saya study macam mana, saya tengok skema lah. Alhamdulillah soalan yang saya buat tu masuk exam, jadi dapatlah A. Oops, terbagi A pula. Sama juga dengan sejarah. Sejarah ni topik yang saya takut sebab dia banyak benda kot. Buku teks sejarah tebal kan. Okay, so macam mana nak ingat, nak masuk exam ni, nak ingat mana satu ni kan. Jadi apa saya buat, saya tengok tengok soalan, tengok skema. Kalau dulu beli sendiri kan, so skema memang ada kat saya. Saya tengok, lepas tu bila dalam skema tu mungkin soalan jawapan tu saya tambah lagi jawapan-jawapan yang ada lagi, and saya take note sebelah tu. Itu cara saya dulu lah. Sama juga dengan sains, okay. Contoh ni pasal bila kita jawab soalan, okay, kita pasal elektrostatik, and ada poin-poin lain lagi yang kita rasa nak tambah, and kita conteng sebelah tu. So dekat situ bila kita nak ulang kaji balik, kita nampak lah. Kan nampak macam full je kan. Okay, alright, next. Okay, ini baru garis kan kan. Sekarang kita nak pergi pula kata kunci yang lain pula. Okay, yang ni dia bulatkan. Bulatkan ni ada dua sebenarnya. Yang ni dia bagi perkataan, okay. Ada juga dia bagi gambar, kan. Okay, sekarang kita bulatkan pada penyakit berjangkit. Okay, penonton, tunjukkan kehebatan anda. Okay, tunjukkan kehebatan anda dekat mana penyakit berjangkit. Sekarang ni kan musim pandemik kan, di rumah semua. Sebab apa? Sebab penyakit yang ada sekarang ni sangat-sangat mudah berjangkit. Okay, so nyatakan, okay, untuk soalan ni dia dua markah. Bila dua markah, maksudnya ada dua jawapan betul. So bulatkan penyakit yang berjangkit. Adakah kanser berjangkit, SARS, kolera, diabetes?
Okey, so yang manakah merupakan penyakit berjangkit? Boleh. Okey, ada jawapan eh. R, Q. Okey, QR code eh. Alright, okey, cancer berjangkit ke? Cancer tak berjangkit. Okey, cancer ni sebenarnya dia daripada kita sendiri ataupun ada juga yang keturunan. Okey, lebih-lebih kepada kita punya apa? Gaya hidup. Okay, gaya hidup kita macam mana. So kalau kita memang terdedah dengan selalunya pemakanan lah. Okay, pemakanan dan juga kita punya lifestyle macam mana. Itu yang membawa kepada kanser tu tak berjangkit eh. Alright. So, apa jawapan dia? Jom tengok. What is the answer? Okay, SARS. Okay, betul. Alright, SARS dengan kolera. Ini adalah penyakit berjangkit. Dulu negara kita pernah kena kan SARS ni kan. Okey, kolera sekarang masih ada ke? Dah senyap kan. Okey, sekarang kita dah kalut dengan COVID-19. So jaga diri, stay at home, duduk rumah, tengok video cikgu ni, boleh kamu revision balik. Okey. Semoga bermanfaat. Alright, kita pergi pula next soalan. Next soalan. Penyakit bawaan air. Ya. Yeah. Okey, yang penyakit berjangkit tadi tu, dia ada cara banyak cara-cara bawaan dia. Okey, melalui angin, melalui sentuhan, melalui air. So, dia ada itu dia tak tanya, dia tanya penyakit berjangkit iaitu tahap satu lah, tahap satu eh. Kalau tahap dua, tahap tiga, tahap dua ke dia suruh nyatakan bawaan apa pula. Okey, nyatakan apa ni jenis penyakit berserta bawaan dia, vektor ke, air ke, sentuhan ke. Okey, yang ini pula dia suruh tandakan right. Tengok itu eh. Dia suruh tandakan right sahaja. Okey, ada tak ada bagi tandakan pangkah? Tak ada kan? Dia just bagi tahu tandakan right pada penyataan yang betul yang menunjukkan persamaan antara sel tumbuhan dengan sel haiwan. So dekat sini dia ada dua kata kunci sebenarnya. Okey, yang pertama tu tandakan right, dah tahu dah. Itu arahan soalan. Lepas tu nak tandakan right untuk apa? Persamaan antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey. Sel haiwan kan dia macam gini, sel tumbuhan macam gini. So, apakah persamaan dia? Okey. So, siapa nak jawab? sila. Ini tahap 2 lah, tahap 2. Okey, TP2. Apakah tandakan right bagi penyataan yang menunjukkan persamaan antara sel tumbuhan dan juga sel haiwan. Boleh ke? Try lah. Tunggu. Senang kan? Topik sel, topik pertama, topik kedua. Kedua. So topik ni patutnya dah dalam kepala lah. Dia dah ingat, dah faham, dah tanya lah macam mana pun dia boleh jawab. Gitu. Kalau topik satu ni, sel ni sepatutnya dia bukan tahap satu lah, tahap enam. Sebab apa ni topik mula-mula? Tak pasti. Ya lah kan ni cikgu Matt kan. Okay. Okay, Puan Yuri jawab dua. Okay, dua eh. Kedua-duanya mempunyai bentuk tetap. Okay. Lagi. Kita tengok eh sini. Ini buat tahap dua tau. Okay, semua dah confused eh. Semua dah tak pasti. Okay, so kita tengok. Right, jawapan dia ialah kedua-duanya mempunyai sitoplasma dan kedua-duanya mempunyai mitokondria. Okay, bentuk tetap tak ada. Okay, sebab apa? Yang mempunyai bentuk tetap bila dia ada dinding sel. Okay, so untuk sel tumbuhan, dia ada dinding sel yang menyebabkan dia bentuk dia tetap kan. Selalu kita tengok macam petak kan. Sebenarnya bukan petak je. Dia ada je yang petak-petak. Okay. Untuk haiwan dia tak ada dinding sel. Jadi dia tak ada bentuk tetap. Bentuk dia ikut suka dia lah. Okay. Lepas tu kedua-duanya mempunyai mitokondria. Okay, kloroplas. Kloroplas tu hanya ada dekat tumbuhan sahaja. So dekat sini bila pelajar faham, ni tahap kesan dua eh. So bila pelajar faham dan dia memang dah arif pasal sel ni, jadi mudah untuk dia jawab soalan ni. Okay, dekat sini kita tengok eh. Walau tahap dua tapi dah confused. Kita sendiri pun dah confused sebab apa? Yelah, kita faham lah kan sebab kita memang dah tinggal lama dah topik ni. Cuba tanyakan pelajar pula. Tuan puan boleh try dengan anak-anak tuan puan. Boleh ke jawab soalan macam gini? Kalau tak boleh tu kena risau. Jangan seronok pula. Okay,
Okay, kena risaulah sebab alamak, ni soalan mudah ni, kenapa anak tak boleh jawab? So kena buat something lah. Okay, okay, so next. Next lah. Okay, yang ni ini tanya benar atau palsu. Okay, dekat sini benar atau palsu, pastikan jawab benar atau palsu. Benar, palsu, benar, benar, salah betul, salah betul. Okay, atau dalam bahasa ini mungkin senang je kan, true, false eh. Okay, tuliskan benar atau palsu bagi pernyataan berikut. Ini cerita pasal jirim. Jirim ni topik raja, topik di kata satu. Ui, dah bagi jawapan eh. Loh, boleh. Okay, takpelah dah bagi jawapan kan. Okay, daun mempunyai jisim dan isi padu. Benar, okay, kita tahu jirim. Jirim dengan jisim ni apa? Okay, jirim ni dia untuk objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okay, so ada pejal, gas dan juga cecair. Okay, dua-dua ni, tiga-tiga ni ialah mempunyai jirim. Sebab apa? Walaupun dia udara pun gas, gas dia ada berat, ada jisim. Jisim ni mesti ada berat lah. Okay, so dekat sini daun punya jisim dan isi padu. Benar, jisim air tak dapat diukur. Palsu lah kan? Air yang punya isi padu dikatakan memenuhi ruang. Benar, daun punya merupakan jirim tetapi air dan bukan jirim. Tak boleh lah kan? Dua-dua tu merupakan jirim sebenarnya. Okay, so bila kita faham apa soalan ni akan jadi mudah. Dan easy peasy. Okay. Alright, next soalan. Okay, next. Okay, dia kata dekat sini pula tentukan sama ada situasi berikut. Ini dia kena tentukan. Okay, dia kena nyatakan sifat kimia. Okay, kimia ataupun sifat fizik. Okay, so contoh kat sini. Okay, macam mana kita nak kenal pasti dia ni fizik ke kimia? Okay, yang ni kita kena tahulah. Apa itu sifat kimia, apa itu sifat fizik. Okay, sifat fizik ni dia berubah tanpa mengubah dia punya komposisi fizik dia. Okay, contohnya kita didihkan air. Okay, didihkan air and this tu jadi air kan, dia tak ada jadi benda lain kan. Sama lah, itu sifat fizik lah. Okay, kalau sifat kimia ni dia akan berubah komposisi dia ataupun dia akan berubah jadi benda lain. Kan, okay, contoh lampu menyala bila switch dihidupkan. So dekat sini kita tengok, bila lampu menyala, okey, lepas menyala tutup. Adakah lampu tu berbeza bentuk ke, berbeza jadi panjang, jadi bulat, jadi berat lepas tutup? Tak ada kan? So maksudnya dia sifat fizik. Okey. Adunan menjadi kek setelah dibakar. Okey, yang ni adunan tu first kali adunan. Alright, lepas dibakar, so dia bertindak balas dengan haba dan sebagainya, maka dia kek. Lepas tu kita buat keluar, ada tak jadi adunan balik? Tak ada kan? Dia stay kan? So maksudnya dia punya perubahan tu jadi benda lain. Jadi benda lain. Itu kita panggil sifat kimia. Okay. Okay. Ada nak jawab ke soalan ni? Kita bagilah can. C dengan D. Okay. Boleh try jawab. Telur rebus menjadi segi empat bila dimasukkan ke dalam kotak kecil. Telur rebus menjadi segi empat bila kita masukkan ke dalam kotak kecil. Lepas tu rantai kunci berkarat. So yang pertama, yang C tu sifat apa? And D tu sifat apa? Boleh try. Ingat ni soalan tahap pertama dengan tahap kedua sahaja. TP 1 dan TP 2 sahaja. Okay. Boleh ke? Okay. Alright. Kalau tak boleh tak apalah. Kita nak tunjuk je hari ni soalan-soalan apa yang ada ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Audivi. Okay, ini student yang selalu join. Okay, so yang pertama telur rebus. Telur rebus tu dia telur rebus. Okay, bila kita masukkan pun dia still lagi telur rebus. Alright, so itu sifat fizik lah. Kalau yang bawah ni rantai kunci berkarat. So rantai kunci ni pada asalnya bentuknya cantik, lepas tu dia bertukar menjadi berkarat. So itu kita panggil sifat kimia. Selepas dia bertindak balas dengan oksigen lah. Okay, itu cara-cara kita nak tentukan dia. So ada kaedah sebenarnya setiap topik kita kena tahu dulu soalan ni tanya topik apa. And topik ni apa yang kita faham. So dekat sini just nak tahu sifat kimia dan sifat fizik je. Okay, ingat balik apa yang kita faham tentang sifat fizik dan sifat kimia. So bila kita ingat dan kita faham, kita boleh aplikasikan dalam soalan macam gini. Ni mudah je lah soalan ni, soalan 2 markah, 4 markah. So kalau tak jawab memang rugi besar.
rugi kan. Okay, so pelajar walaupun sekarang PDPR, tak ada, tak kena pergi sekolah, but still lagi kita dekat rumah kena ulang kaji, kena ingat semula sebab kita ni manusia. Okay, bila kita manusia, kita tak boleh nak ingat satu benda yang kita just sekali. Kita just dengar sekali, lepas tu terus ingat. Jadi agak mustahil lah kat situ, walaupun bukan kata pelajar saja tuan-puan. Okay, cikgu pun akan lupa kalau just sekarang tengok sekali je. Okay. Alright, kita pergi pula naik soalan. Yang ni dia suruh namakan eh. Yang ni dia, ini sikit lah. Namakan. Okay, ini topik pembiakan untuk tumbuhan. Alright, kita kena namakan. Ini ialah sel, bukan sel. Ini ialah biji benih kacang hijau eh. Biji benih kacang hijau. So yang ni disuruh namakan. Okay, namakan ni pun masih lagi tahap penguasaan satu dan dua. Okay. So namakan, apakah X, apakah Y? Ada yang ingat ke? Mungkin Audi boleh try. X dan Y tu apa? Kalau topik ni dia macam tak ingat sangat eh. So topik pembiakan ni dia orang ingat benda lain ni. So tolonglah ingat. YBG. Okay, secara logiknya macam betul. X daun. Alright, okay. Ini ialah biji benih. So bila biji benih, dia nama dia memang biji tapi lain. Tapi kita guna istilah lain. Okay. Ini satu lagi masalah bila pelajar tak ingat apa dia punya terma ataupun istilah yang kita gunakan. Okay. So memang biji dengan daun tapi semasa dia dalam keadaan biji benih, okay, dia nak membesar tu, kita namakan dia benda lain. Bukan biji, bukan daun. Apa jawapan ni? Okay, tunjukkan wahai admin. Okay, so Audi bagus yang join ni. Boleh revision balik. Okay, yang X tu ialah plumul eh. Plumul, itu ialah daun. Maksudnya dia baru nak membesar menjadi daun. Okay, itu kita panggil plumul. Plumul. Plumul pula. Okay, Y tu ialah kotiledon. Kotiledon tu maksudnya mengandungi makanan yang dibekalkan pada biji benih lah. So bila dia membesar nanti dekat buah tu baru kita panggil biji. Okay, bila dah daun tu dah besar, dah boleh tegak tu baru kita panggil daun. Kalau dekat biji benih ni dia masih lagi belum cukup sifat. Macam baby, okay, macam manusia lah kan. Bila dalam perut kita tak panggil baby. Kita panggil fetus. Okay, so sebelum fetus kita panggil benda lain, embryo, macam itulah. Alright, so sama juga dengan tumbuhan, nama dia pun berbeza daripada tahap-tahap pembesaran dia lah. Okay, kita pergi pula ke next. Kita nak ambil masa ni. Okay, kita nak pergi ke next pula. Ni kita nak test sikit lah kefahaman masing-masing. Okay, kita test sikit. Alam ni soalan sebagai soalan senang. Okay, next. Ayuh Audi, ni soalan senang kan? Silakan. Dia suruh padankan mangsa dengan pemangsa. So mangsa ni maksudnya yang kena makan lah. Pemangsa tu maksudnya yang memakan mangsa tu. Yang pertama tu ulat kan, ulat beluncas. So siapa yang makan dia? Ini untuk sekolah rendah pun dah tahu kan. Sebab apa? Kenapa topik haiwan? Saya dapati kalau topik haiwan ni macam bila mengajar topik haiwan, pelajar suka. Sebab apa? Sebab dia memang dikelilingi, maksudnya dia dah biasa kan. Jadi macam banyak benda tahu, saya suka lah. Tapi kalau kita benda tak tahu, memang tak suka lah. Dia macam, so kita yang, time tu kita yang kena berperanan untuk jadikan dia minat belajar. Okay, so daripada tak tahu, jadi tahu. Daripada tak suka, jadi suka. Macam tu. Okay, kita bagi jawapan lah, lambatnya. Okay, jawapan dia ialah yang pertama tu dimakan oleh burung. Yang tikus ni makan oleh helang. Okay, ini soalan mudah. Soalan yang mudah, kalau soalan macam ni keluar, alhamdulillah. Kan? Okay, next. Yang ni dia suruh nyatakan yang tadi tu. Tadi kan mangsa-pemangsa. Ini ialah simbiosis. Simbiosis ni lah hubungan antara hidupan spesies yang, macam mana nak cakap hubungan antara spesies yang sama tinggal tempat yang sama. So bukan spesies yang sama, dia macam contoh tumbuhan dengan tumbuhan. Okay, tapi spesies lain kan, spesies lain. Okay, tapi dia orang tinggal bersama. So adakah dia macam ni kan, dia bagi manfaat ke dia bagi kemudaratan? Okay, kalau kat sini
interaksi yang memanfaatkan kedua-dua organisma. Okey, walaupun dia tinggal sekali tapi dua-dua dapat manfaat. So apakah dia punya istilah yang kita gunakan? Simbiosis yang ketiga, right? So apakah istilah yang kita gunakan bila dua-dua dapat manfaat? Lepas tu yang kedua tu pula di mana organisma mendapat untung. Apa ni? Jap. Suatu interaksi di mana satu organisma sahaja mendapat untung. Satu lagi dapat apa? Okey, sementara organisma yang lain tidak menerima sebarang kesan. Okey, ada dua sini. Satu dapat untung, satu lagi tak dapat apa-apa. Okey, so kita kena tahulah bila dapat untung ni dapat, maksudnya dia dapat untung tu tapi tak memudaratkan satu lagi organisma. So apakah dia punya istilah yang kita gunakan? Okey. Teruskan, admin. Alright, untuk yang pertama ni mutualisme. Mutualisme sama-sama dapat manfaat. Okey, yang ni commensalisme. Satu lagi tu commensalisme, maksudnya satu lagi dapat manfaat, satu lagi tak dapat apa-apa. Okey, satu lagi interaksi tu parasitisme, yang mana satu dapat manfaat, satu lagi mendapat kerugian ataupun mendapat kemudaratan. Dahlah yang manfaat daripada haiwan ni, yang ini kita panggil parasit lah, senang kata kan. Parasite. Okey. Apa tu Abi? Tiba-tiba. Okey, kita bagi satu soalan last, lepas tu kita akan habiskan sesi pagi ni. Yang ni susah sebenarnya. Next. Admin boleh next. Bukan susah pun, senang je. Ini yang tadilah, cuma dia tukar soalan je. Okey, tadi dia suruh namakan. Sekarang dia suruh tandakan, labelkan yang mana X, yang mana Y. Okey, boleh next lagi admin. Yang ini senang. Sebab apa? Dia berkaitan dengan hidup kita kan. Kita tahulah yang mana yang membawa apa, makan apa ni, amalan yang bawa kesihatan kepada kita. So kat sini dia kata pada amalan yang apa ya? Saya pun tak nampak. Kau tak nampak bagi tahu tau. Okey, yang ditandakan right pada amalan yang menjaga kesihatan. Itulah yang pertama tu dia makan buah-buahan. Yang ketiga tu dia berjoging lah, berjoging, bersenam dan beraktiviti. Yang dua dengan empat tu jangan contohi ya. Walaupun empat selalu buat kan. Okay, next. Ini topik tingkatan dua. Okay, next. Disandakan lah yang mana betul. Ini pun sama gariskan. Gariskan ni memang tricky sikit sebenarnya. Walaupun dia hanya TP1 atau TP2. Dia agak tricky lah. So kat sini bila pelajar faham, tak ada masalah. Sebab saya tengok pelajar saya ni, dia ada yang memang jenis ingat dan faham. So dia jadi soalan-soalan macam ni memang cepat je dia jawab. Tapi memang betul lah. Alhamdulillah lah. Ada juga yang tak ingat. Dia faham tapi dia tak ingat. So kat situ dia akan confuse bila jawab. Okay, yang mana satu macam betul je dua-dua ni. So dia pilih, dia buat ikut dia sendiri. Okay, next. Yang ni penyejatan. Okay, senang kata kita nak keringkan something lah. So keringkan ikan, keringkan rambut. Itu semua dalam proses penyejatan. Okay, soalan bonus ni kita bagi satu kat satu je, satu je. Ini ABC tau. Okay, apakah maksud transpirasi? Siapa boleh jawab? Transpirasi, what is that? Proses tumbuhan kehilangan air ke? Ini semua proses kehilangan air. Sama ada tumbuhan ke, manusia ke, haiwan ataupun haiwan tiga dua kali ya. Oh, yang D tu haiwan mengekalkan air. So apakah maksud transpirasi? C. Okey, manusia kehilangan air. Okey. Ada nak bantah ke? Tak ada eh. Semua setuju. Okeylah. Setuju. Tengok betul ke tak? Okey. Kita nak jawapan dia. Okey, ada yang A. Alright. So let's see. Ya, transpirasi ialah proses tumbuhan kehilangan air. Okey, kalau manusia kehilangan air kita panggil transpirasi. Kita panggil itu apa, dehidrasi ataupun di dalam proses yang terlibat ialah proses homeostasis. Pengawal aturan air dalam badan kita. Okey. Itu dalam topik homeostasis lah. Okey, next. Tadi next kan. Okey, inilah sah. Apa yang berlaku pada stoma semasa suhu persekitaran terlalu tinggi? Dia macam panas terik lah. So apa yang berlaku dekat stoma? Stoma tu maksudnya liang-liang halus yang berada di bawah daun. Okay. Untuk apa? Pertukaran gas keluar masuk lah.
Okay, so apa yang berlaku? Anyone? Tertutup ke terbuka yang stoma ni? Stoma tertutup ke terbuka? Kalau matahari panas. Tengah hari lah senang kata. Okay, tutup. Tutup. Hidup semua macam MCO. Macam mana eh? Okay. Oh, tutup semua. Hidup. Okay, tutup semua macam MCO. Ya, yeah, macam sekarang kan. Bila kes terlalu besar, terlalu banyak, kita terpaksa tutup certain yeah. Okay, so guys, itu sahaja untuk hari ini. Itu perkongsian daripada saya untuk jenis soalan TP1 dan juga TP2 dan apa yang pelajar perlu buat untuk kuasai bahagian ni. Okay, first kali, apa yang kau belajar, kamu kena buat nota kamu sendiri. Tak tahu buat nota, tak nota tak cantik pun. Kamu faham, sudah cukup. Okay, kamu dah faham sebab nak cantik ni, kita akan ada satu benda yang kita akan fikir. Alamak, macam nak cantikkan ni, tak pandai lah, tak kreatif lah, tak tahulah. Kan? Tak apa, buat je macam mana yang kamu faham. Okay, kamu dah buat nota macam mana pun. Yang penting kamu buat sebab kamu yang nak tengok. Okay? And then, kena kerapkan latihan. Latihan ni tak payahlah buat satu hari tu sampai 20 jam. Kan? Buat 20 minit, 12 minit, luangkan masa. So, kamu pilih topik mana yang kamu rasa macam, topik macam tu, tak ingat lah. So, kena buat balik. Okay, and lagi satu, macam tadi cikgu ada share kan, dia kata tengok jawapan, okay. Buat latihan tengok jawapan, boleh juga, tak ada masalah pun. Okay, cuma jangan terlalu menghafal lah jawapan tu, kamu kena faham. So buat yang sendiri, and tapi kalau untuk suruh tu janganlah buat yang sendiri pula, itu memang kena hafal lah kan. Okay, so itu sahaja perkongsian daripada saya pada pagi ni, Cikgu Mariam. And nantikan pula petang ini akan diadakan pula sesi bersama Cikgu Faris dan juga saya. Okay, Cikgu Faris dan saya untuk kuis pendidikan Islam. Untuk yang nak kumpul point, okay, bagi yang dah join sebelum ini dia dapat point yang banyak. Nak kumpul lagi point, join petang ni kita akan adakan kuis-kuis menarik untuk topik pendidikan Islam. Okay, itu sahaja dari saya. Bye. Assalamualaikum. Don't do shit. Padang semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu. Bukan yeah. Macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai, bersifat semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka, kami tak tangkal. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way how you wanna level up. Silakan. 10 sebab 10 eh? Seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10/10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal saya. We trust to help me level up. Cheer up, Allah Azzam, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus ni. Dah terbaik.